Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal atau orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu kalau kita berbuat dosa, dikatakan la tozen mautakum ala sayatikum, jangan kalian jadikan mereka bersedih atas perbuatan dosa kita yang masih hidup. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ruah. Abdullah bin Ruah ini dia meninggal di perang Mu'tah. Dia meninggal dunia dan dia dikumpulkan di dalamnya bersama al-mujahidin yang mati dalam peperangan tersebut. Suatu ketika anak dari Abdullah bin Ruah ini meninggalkan sholat isya. Apa yang terjadi dalam mimpinya, anaknya Abdullah bin Ruah mengatakan, Ya ibni, wahai anakku, akibat ketinggalanmu atau akibat engkau tidak melaksanakan sholat isya, sehingga Allah keluarkan aku dari kelompok orang-orang yang meninggal di jalan Allah karena penyebabmu, wahai anakku. Jadi hati-hati, kalau kita yang masih ada orang tua, alhamdulillah. Kalau tidak ada orang tua, cinta kita kepada orang tua apa? Kita berbuat amal baik, insya Allah dosa mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.